Apakah sahabat-sahabat kita sekarang jadi contoh yang baik kepada kita? Atau bagaimana? Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashyi yuriduna wajha. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan tahan diri kamu, sabarkan diri kamu dengan golongan-golongan yang menyeru Allah pagi dan petang, siang malam, yuriduna wajha, menginginkan pandangan Allah. Kenapa ada kawan-kawan macam tu? Yang kita belajar daripada cermin ini, dia tak ada nak benda lain dalam hidup kecuali pandangan Allah. Kita nampak daripada hidup dia. Carilah kat dunia ni, dekat alam maya ni, zaman sekarang ni, ada tak kawan dia macam tu? Ada tak muslimah macam tu? Ada tak orang macam tu? Yang dia berpagi-pagian, berpetang-petang hanya mengharapkan pandangan Allah. Yang dia sanggup menghadapi banyak tribulasi dalam hidup dia, dicerca, ditohmah, difitnah, tapi demi kerana mengharap pandangan Allah, dia terus maju ke depan. Ada tak orang macam dalam hidup kita? Jadikan sahabat tuan-puan, dampingi, dekatkan diri dengan orang-orang seperti ini. Ya, kalau kau tak boleh nak dekat sangat, contoh ini, ambil tahu. Sebab Allah suruh, wasbir nafsaka ma'alladhina yada'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Wala ta'du aynaka 'anhum, jangan paling mata kamu daripada mereka. Jangan kena paling bodi tuan-puan, mata kau jangan paling, tengok selalu. Jangan paling kerana semata-mata kamu nak mengharapkan perhiasan dunia. Padahal orang-orang ini, walaupun mungkin zahirnya bukan kaya, bukanlah itu ini, tapi kalau dia ada kualiti, ia da'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha, kita kena bergaul dengan orang-orang seperti ini. Jadi cermin yang baik. Ya? Memang kadang-kadang tak biasa nak kawan orang macam ni kan, tak ada kerja lain. Nak buat ke mana? Ke masjid? Ke kuliah? Ada yang kawan kat Bimah, tak ada kerja lain. Kuliah sana, kuliah sini, dia cakap. Yang sedangnya kawan dengan Leila, contohlah ni ya. Tak ada nama-nama siapa-apa ni. Dia kenapa tu tak best, kadang-kadang dia breakfast ajak kita pergi dekat mana-mana lah breakfast, sudah sedap-sedap, pergi shopping, pergi apa semua. Kadang-kadang timbul pertimbangan macam tu dalam hidup kita. Tapi Allah SWT bertahan dengan orang seperti ini. Sebab ini jauh lebih menguntungkan. Jangan paling daripada melihat mereka, bersama mereka semata-mata kerana kamu nakkan perhiasan dunia. Tambah lagi, wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Kamu jangan turut, jangan ikut, jangan taat pada siapa? Orang-orang yang hatinya lalai daripada ingat kepada kamu. Jangan jadikan yang ini BFF kamu. Kenapa? Sebab hatinya lalai daripada ingat kepada kami. Implikasinya apa? Wattaba'a hawa, akan ikut hawa nafsu. Hawa nafsu akan jadi jururunding hidup. Wakana amruhu furta, jauh lebih teruk implikasinya, urusan kita akan melampaui batas. Wakana amruhu furta. Jadi subhanallah tuan-puan, peluang hidup hanya sekali. Allah amanahkan kita mencari orang-orang yang baik. Allah amanahkan kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Allah amanahkan kita untuk mendampingi orang-orang yang hanya mengharapkan Allah dalam hidup mereka. Cari doa. Ya Allah, datangkan orang baik dalam hidup kami. Ada seorang sahabat ustazah, cermin yang baik pada ustazah. Mungkin ada yang kenal dengan beliau atau tak kenal, jangan tanya ya. Jangan tanya nama dia, satu tak boleh ya. Dia takkan cakap. Tapi sejujurnya tuan-tuan, dalam banyak keadaan ustazah menjadikan dia cermin. Dalam banyak keadaan, Allah datangkan dia sebagai cermin kepada ustaz. Ada satu hari, hamba Allah ini pergi rumah ustaz. Jadi, lepas subuh itu memang ustaz dah dengar dah, dia mengaji.
Dan memang selalunya bisalah percaya, bukan atas nama nak riak tunjuk-tunjuk. Sebab itu memang rutinnya. Selalunya memang dia akan baca Quran sampai waktu untuk dia solat sunat isyraq. Macam lama lagi dah setiap lebih. Ya? Itu memang biasa. Bagi ustazah, sahabat itu memang biasa baca Quran lama-lama. Tapi pagi itu ustazah nak ajak dia pergi program ustazah lah, nak ikut tak kan? Jadi turun pergi kat bilik dia. Dia duduk atas katil tu, bersila, depan tu ada bantal-bantal dia, letak Quran dan ada satu tuala. Ya? Jadi bila kita datang tuan-puan, sahabat kita masih mengaji, kita tak boleh kacau terus kan? Kita kena tunggu dia sampai berhenti lah. Ya? Jadi ustazah duduk macam ni lah. Ya, kat depan dia. Cuma yang ustazah jadi macam yalah, terbeja sikit lah sebab masuk Zah masuk tu, dia tengah menangis-nangis. Dia buat cuba menangis-nangis. Bukan menangis sikit-sikit. Tuala tu, kusap-kusap menangis, kusap-kusap menangis. Jadi lagi lah Ustazah tak nak cakap, tak nak kacau sangat. Tapi Ustazah duduk tu pandang macam ni. Macam nak, hati tu tanya, memang tu tanya-tanya, kenapa tu tak menangis? Menangis-nangis ni tu apa aku Ustaz ni. Lepas tu bila dia berhenti je, sebab bila dia berhenti sambung. Jadi bila Ustaz nak cakap ni kan, jadi Ustaz tunggu bila dia berhenti je wakaf tu, Ustaz nak tunggu mencelah. Jadi bila dia berhenti Ustaz mencelah, kata kak kenapa ke? Kak kenapa kak pernah lain? Dia takut campur-campur dengan sikit perut ke? Ya? Atau ada masalah lain ke kan? Tanyalah kenapa kak lain. Dia suruh Ustaz orang sabar dulu. Dia pernah dengar jawapan dia, dia teruskan baca Quran, dia nangis lagi. Lepas tu dia berhenti lah pada ayat yang dia rasa sesuai untuk dia berhenti. Mungkin dia nak habiskan maksud ayat tu. Lepas tu dia kata, ya Allah, boleh aku tanya kak kenapa kak menani? Kan tengah baca Quran ni, ni. Memang terlalu sebab dek bila kita baca Quran. Ya, sebab ya Allah. Tengok ni ayat ni, ayat yang Allah cakap pasal bersyukur ni. Ya Allah, dia akan sangat bersyukur. Nikmat Allah pada akak, ya Allah, ya Tuhan. Ni pun jadi saksi ni. Akak terlalu bersyukuri segala yang Allah bagi pada akak. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Sampaikan tuan-puan, sahabat ustazah ni, dia selalu zikir macam ni. Jangan marah kat dia lah sebab zikir dia, ya? Sebab tu tak pernah dengar lagi zikir tu. Tapi Ustaz dah tengok-tengok dah sikit sebab dia juga. Tahu zikir dia macam mana? Kalau dia tengah buat apa-apa pun dia tak ingat Allah, dia kata apa? Allahku, 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 Allahku. Dia cakap. Jarang kita dengar orang selalu kata, ya Allah kan? Eh? Tapi dia cakap dalam bahasa dia, bahasa kita, bahasa Melayu. Allahku, Allahku. Mula-mula saya terkejut tau, saya kata apa? Dah tak pernah dengar lah cakap Allahku, Allahku. Tapi lepas tu, ustazah rasa sedap cakap Allahku tu apa? Kalau apa-apa hal kan, saya cakap Allahku, 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 Allahku. Sebab kita tak ada mana lain yang kita ada tu apa? Kecuali Allah. Dia kata, dek, kau jadi saksi, dek. Akak syukur apa Allah bagi. Ustazah ketika tu cermin dek, ustazah tu apa? Pasti bukan kebetulan, pasti Allah nak ajar sesuatu pada kita ni yang jarang menangis ni. Allah nak ajar apa? Kamu tengok tak kehidupan kamu untuk kamu bandingkan dengan seorang hamba Allah yang sekarang kata, dek, tolong jadi saksi dek. Akak tak komplain apa pun yang Allah bagi pada akak, malah akak rasa tak tahu macam nak syukurinya. Sekarang cuba bandingkan hidup kamu dengan hidup dia. Berjadi malu tuan-tuan. Sangat mudah untuk membandingkan, sangat mudah. Dia terlalu zahir nak dibandingkan. Apa dia? Pertama, kamu ada suami, dia tak ada suami. Dia tak ada pasangan hidup, tuan-tuan. Bila tak ada pasangan hidup, anak pun tak ada. Saat hari ni orang lain, oh ya Allah, dengan teknologi moden ya, maknanya orang dengan mudah untuk melihat nikmat yang ada pada orang lain. Ya, dengan mengandungnya, dengan bila dah bersalinnya, dengan ada anaknya, dukung anaknya, perlu anaknya, semua tu, semua itu sangat mudah untuk kalau kita tengok je Facebook, Instagram. Kalau orang tu tak ada anak tuan-puan, kalau orang tu tak ada pasangan hidup, dia boleh tengok tu nikmat-nikmat orang lain tu.
Dan macam mana dia rasa? Macam mana dia rasa? Dan benda tu, zaman teknologi ni tuan-puan, benda tu macam satu hentaman yang bertalu-talu. Asal tengok je kita akan nampak nikmat orang lain. Kita akan nampak nikmat orang lain. So kita akan berdiri pada satu keadaan, kita nak mensyukuri keadaan kita atau kita nak komplain qada dan qadar Allah. Sebab apa? Sebab bertubi-tubi tu. Orang, bukanlah orang tu bermaksud nak menayangkan nikmat dia, tapi apakah daya teknologi itu menyebabkan kita nampak segala nikmat pada orang lain, dan ketika mana kita tengok diri kita, kita kekurangan itu dan ini. Itu boleh jadi. Dia tak ada pasangan hidup. Jauh sekali ada anak-anak. Ya? Yeah?